Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara Ade. Baik, sore hari ini saya akan membahas satu buah motor e-racing yang paling unik di dunia. Kenapa saya paling bilang unik? Kenapa? Coba dilihat, ada radiator sama botol susu di motornya. Kira-kira untuk apa ya? Tapi untuk spek lebih jelasnya, motor ini memang lebih sering digunakan untuk kontes dan sering banget menjuarai kontes-kontes. Baik, yang pertama kita lihat bagian lampu menggunakan daymaker dan sen, dan juga ada radiator. Untuk kaki-kaki di bagian belakang menggunakan footstep standar. Footstep ini menandakan bahwa motor ini adalah motor RE King Cobra. Footstep depan pun dengan standarnya masih bawaan bulat. Dan untuk bagian depan di bagian lampu sudah menggunakan bracket modern. Motor ini mendominasi bagian part-part original ya, seperti knalpot masih bawaan dan dibalut dengan disc brake di pelek bagian belakang. Rem menggunakan disc brake di belakang. Dan untuk lampu sen sendiri, ini sudah lampu sen yang modern. Untuk disc brake bagian depan pun sudah modern. Dan di bagian tangki menggunakan list tahun 92. Padahal aslinya saya sendiri belum tahu ini e-racing tahun berapa. Dibalut dengan warna hitam dasar, ada glitter-glitternya. Dan ini keren banget ini. Dengan plat nomor R, wilayah Jawa Tengah, ada Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap, dan lain-lain ya. Dan speedometer pun menggunakan speedometer digital. Untuk bagian stang, masih stang standar. Dan tampilannya pun sangat elegan. Dengan perpaduan antara klasik, original, dan modern. Namun yang menjadi keunikan di sini adalah motor ini menggunakan radiator. Dan di bagian mesin pun sepertinya tidak layak ini motor e-racing. Karena apa? Di bagian mesin pun kita lihat ini pakai mesin apa. Nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, ini lihat. Di bagian karburatornya sudah karburator besar, headnya menggunakan apa? Nanti kita bahas ya saudara. Nah, dari nomor mesin sendiri pun ini menunjukkan bahwa 3KA ini sudah masuk memang betul sesuai tahunnya 90-93 ya. Kita lihat nanti di bagian bracket. Dan di cover kanan masih asli Cobra. Kulit jok dengan list bibir merah yang menandakan ini adalah asli 92. Bibir merah. Untuk spek-speknya, saudara Ade tidak usah khawatir, nanti kita akan jelaskan satu persatu. Karena apa? Karena memang di sini banyak sekali yang bukan bawaan dari motor RE King tersebut. Kita bahas satu persatu. Seperti apa? Ini dia videonya. Kaliper menggunakan AP Racing England, velg NS1, ban Pirelli, selang rem Hell ya. Dan untuk kaki-kaki bagian belakang, velg NS1, kaliper AP Racing England, selang rem Hell, shock Daytona, air spec, dan master rem belakang Nissin Racing Japan. Untuk bagian kaki-kaki sudah kita bahas, dan selanjutnya kita akan membahas bagian atas. Stang menggunakan stang dan stabilizer stang bikers Japan. Master rem menggunakan Magura HC1, kopling hidrolik Magura, tabung rem kanan kiri Lightech, steering damper T-Tech Evo, gas spontan Magura 314, saklar kiri Takigawa, jalur stang Lightech, dan grip Domino. Dan ini dia yang paling penting adalah kita akan membahas bagian mesin. Untuk blockhead Yamaha Noguchi, karbu elektron 34 mm, coil RM125, F-Boss, radiator spek Sonic Thailand, dan botol reservoir HRC. Jadi saudara Ade, ini adalah menurut saya RE King terunik. Kenapa? Karena memang baru ini saya melihat RE King dengan wujud RE King namun mesinnya berbeda. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa motor ini bisa dipakai, untuk dipakai di jalan raya. Tapi memang sering kita melihat motor ini digunakan untuk kontes dan seringkali menjuarai kontes-kontes yang ada di Indonesia. Dan penasaran seperti apa penampakan motornya? Ini dia.
Baik saudara adek, yang kita ulas pertama untuk bagian kaki-kaki. Untuk kaki-kaki depan, segitiga menggunakan KLX. Indikator bensin Takigawa Japan. Indikator netral dan lain-lain Hexidor Micron 5S2T. Untuk lampu Daymaker Sen Lightech dan disc NX7 kaliper menggunakan AP Racing England. Velg NSI. Baik, alhamdulillahirabbil alamin saudara adek, kita sudah selesai membahas motor paling unik RX King khususnya yang ada di Indonesia. Dan terima kasih untuk ownernya MT Darso yang mohon maaf motornya kita review sejenak dan insya Allah kita bisa silaturahmi langsung bersama ownernya. Buat saudara adek, terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa untuk saatnya kita untuk beramal digital dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Salam Raja, salam saudara-saudara sampai surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.